Jadi hari ni sebenarnya kita dikejutkanlah dengan berita di reveal, di expose dengan satu berita di mana seorang pelajar, ramai-ramai pelajar di sekolah berasrama penuh ni, tiba-tiba mereka diminta untuk menunjukkan bahawa mereka ni period dengan cara macam-macam cara lah. Ada yang macam mereka menyentuh bahagian private parts budak-budak ni, dan ada juga yang meminta untuk ditunjukkan darahnya untuk menunjukkan yang kau tu period. Sampai begitu sekali. Jadi hari ni apabila timbul satu isu ni, I cuba baca-baca lah apa yang menyebabkan kemarahan masyarakat kita pada hari ini. Okey, yang pertama sekali yang I dapat adalah apabila mereka menyentuh private part seorang budak, itu dikira sebagai gangguan seksual. Poor I lah. Setahu I, bila kita disuruh untuk check period ni, maksudnya mereka akan check lah sentuh-sentuh private parts, and then untuk check whether dia tebal ke tak. Tebal ke tak tu maksudnya ada basis duduk ni lah, ada pad ke tak dekat punggung mereka tu. Jadi bila benda ni berlaku, sebenarnya ia merupakan gangguan seksual tanpa sedar. Jadi benda ni sebenarnya menimbulkan kerisauan ibu bapa sebenarnya. Jadi benda-benda tu kena jaga-jaga. Next, yang kedua, kenapa I rasa menyentuh untuk check period budak-budak ni merupakan suatu masalah, iaitu di mana period tu merupakan satu privacy. Ada setengah perempuan yang memang tidak ada masalah untuk bagi tahu yang dia period. You know, macam I period lah hari ni, boleh tak you tolong belikan pad I? Semua benda kan, it doesn't matter. Maksudnya tak kisah laki ke perempuan ke, tak kisah. Tapi ada sesetengah perempuan yang merasakan period tu sesuatu benda yang perlu disembunyikan. Maksudnya period tu satu benda yang sangat privacy bagi diri dia. Jadi jangan tanya tentang I period ke tak, jangan tanya tentang nak tanya period ke tak pun malu, apatah lagi nak tunjuk darah period ke orang lain. Lagi-lagi terasa segan. Jadi benda-benda tu sebenarnya kita kena ambil tahu, kena ambil kisah. Jangan ketepikan isu-isu seperti ini. Begitu. Okey, seterusnya yang ketiga. Seperti yang kita maklum lah, bila diorang nak check period ni, sebenarnya diorang nak tahu yang budak ni boleh semayang ke tak. Budak ni boleh solat ke tak, sebab tu dia nak suruh pergi solat kalau tak boleh. Tapi sebenarnya, bila kau duduk sekolah asrama penuh, cikgu-cikgu tak payah nak menjalankan tanggungjawab dia pun untuk tanya budak tu solat ke tak. Budak-budak akan tanya dulu. Sebab apa tahu, bila kita orang duduk dekat asrama, yang period akan diasingkan. Akan diasingkan dekat satu tempat. Jadi kau tak rasa ke macam budak-budak akan pelik? Kau ni tak habis-habis period. Tak boleh solat ke? Macam tu. Jadi dengan kata-kata kejian-kejian daripada orang ni, macam orang duk cakap ni, jadi menyebabkan orang pun takut sebenarnya nak menipu-nipu sangat dekat dalam hal period ke, dalam hal solat ke. Dan juga, furthermore, kita pun sekarang ni lebih progresif kan. Jadi memang ada sesetengah ibu bapa yang berpendapat bahawa ini merupakan satu benda yang privacy. Jangan kacau anak saya kalau anak saya tak nak solat. Itu apa yang mak bapa cakap. Saya tak cakap, okay? Kalau saya, you marah-marahlah anak saya tak solat ke apa kan. Tapi ada sesetengah ibu bapa yang mengatakan sebegitu rupa. Jadi inilah antara reasons kenapa dia menjadi satu masalah. Seterusnya, yang paling merisaukan sekali ibu bapa bila anak-anak duduk dekat asrama ni adalah pedofilia. Maksudnya mereka takutlah apabila warden dan cikgu ni ada perasaan yang lain terhadap kanak-kanak sendiri. Sebab pedofilia ni dulu, waktu 90-an, waktu 2000-an, orang tak tahu kewujudan pedofilia ni. Tapi sekarang orang dah mula tahu. Jadi berhati-hati anak-anak sekalian. Jadi kepada cikgu-cikgu dekat luar sana, you are very good. You merupakan seorang tenaga pengajar yang baik. You ada niat yang baik. Maksudnya ada satu apa ni, sekurang-kurangnya nak bagi anak murid ni jadi orang di kemudian hari. Tapi I rasa kita sekarang dekat dalam dunia yang sudah makin evolve. Jadi you kena berhati-hati dalam setiap langkah, setiap perbuatan, sebab semua orang sedang memerhati. You know, Facebook is everywhere, Instagram is everywhere. You know, bila kita upload je, pap, terus keluar isu. Pap, kesian nama cikgu juga yang terpalit, sedangkan cikgu ni niatnya baik sebenarnya. Jadi itu sahaja pendapat I tentang isu yang tengah bertebaran sekarang ni. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace.